ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Apa hukum seorang ayah dihukum? Apakah seorang ayah dihukum karena anaknya Nasrani mengikuti agama ibunya? Kalau keteledoran dari si ayah ini, dia teledor, ya, dia membiarkan misalnya sampai anaknya ikut ke agama ibunya, ya, maka dia berdosa di dalam hal tersebut. Dia telantarkan, maka dia wajib memperbaikinya, diajak kembali anaknya masuk ke dalam Islam, kemudian dia dakwai. Ya, kalau tidak dia terima, maka itu bukan di tangan dia, hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala.